Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman pada malam hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali menyapa teman-teman, tentunya masih di channel Nonton Bareng. Dan jadi pada kesempatan malam hari ini saya bakal memberikan update informasi dan video terbaru dari pasangan selebriti kesayangan kita, yaitu Lesti dan juga Rizky Billar. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update dan informasi dan video terbaru berikutnya. Dan jadi langsung saja, tanpa membuang banyak waktu, mari sama-sama kita saksikan video lengkapnya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini saya sudah menandai beberapa postingan dari beberapa akun Instagram fansbase Leslar. Seperti yang pertama di sini ada postingan dari akun Instagram YantiManix28 yang diunggah sekitar 29 menit yang lalu dengan caption, "Masya Allah, cus abunda Femira foto. Aman gak ada bodyguardnya?" Hai. Oke teman-teman, jadi pada postingan yang pertama ini ada video dari Lesti dan juga Billar serta para rekan yang menemaninya. Nah, di sini mereka menuju ke salah satu tempat, atau lebih tepatnya di sini menuju ke tempat atau kafe baru mereka yang launching ya teman-teman. Di sana juga banyak banget karyawan yang memakai kaos kafe ya, 24 Ever Coffee ya teman-teman. Dan kita doakan ya, semoga launching siang tadi itu berjalan dengan lancar dan usaha atau bisnis yang mereka jalani atau geluti ini berjalan dengan lancar dan semakin banyak lagi buka cabang di tempat lain. Amin. Baik, next kita ke video yang kedua. Di sini ada postingan dari akun Instagram Alabama Moon 21 yang teman-teman dengan caption yang diunggah sekitar 1 jam yang lalu dengan caption, "Masya Allah, 3 kesayangan kita udah tiba. Semoga lancar dan sukses acaranya." Ya, oke teman-teman. Di sini untuk video yang kedua ada postingan dari akun Instagram Alabama Moon 21 dan di sana terlihat ada Lesti dan juga Billar serta Abang L dan para pengunjung yang rela hadir dan rela berdesak-desakan untuk melihat langsung idola kita ya teman-teman, yaitu Lesti dan juga Billar. Nah, kita ketahui bahwa pembukaan atau launching hari ini adalah launching usaha baru mereka, yaitu kafe dengan nama Cafe 24 Ever Coffee ya teman-teman. Seperti itu, Abang L juga memberikan kecupan ya kepada para fans seperti itu. Next kita akan lihat ke video yang ketiga. Nah, di sini ada postingan dari akun Instagram YantiManix28 dengan caption, "Bismillah launching cafe 24 Ever Coffee, semoga diberikan lancar berkah barokah udahannya seperti arti kafenya bersama selamanya." Nah, di sana juga ada beberapa performance bintang tamu yang menyumbangkan ya suara emas mereka ya. Secara di sini Lesti sebagai penyanyi dan Billar sebagai aktor itu pasti banyak banget relasinya yang ingin support dan mendukung apa yang mereka kerjakan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja update informasi dan video terbaru yang bisa saya share ke teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih sudah menemani saya. Kita bakalan ketemu lagi di next video. So, agar teman-teman tidak ketinggalan, yuk langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.